نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميأمين أجمعين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Kama salli ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin Innaka hamidun majid Pemirsa, Alhamdulillah kita diberikan Allah Ta'ala karunia dan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan membaca kitab suci, mengkaji cerita, kisah, hikmah, pelajaran, petunjuk, bimbingan yang ada di dalamnya. Agar kiranya baginda Nabi SAW berkenan atas kita dalam upaya kita untuk menjalankan wasiat pertama beliau untuk umatnya, untuk kita semua. Al-Quran, kata Asyidin Ali bin Nabi Talib yang peroleh ilmunya dari baginda Nabi Alaihi Wasallam di dalamnya itu ada yang lahirnya, ada yang batinnya. Ada perintah Allah Ta'ala, ada larangan Allah Ta'ala ada perumpamaan untuk waktu yang akan datang. Ada kisah-kisah pelajaran ibroh dan hikmah dari umat-umat yang terdahulu. Dan kali ini kita akan ambil satu kisah yang Al-Quran menyebutkannya sebagai Ahsanal Qasas. Sungguh setiap kisah dalam Al-Quran itu indah. khusus dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra inilah ayat-ayat dari alkitab dari alquran yang nyata inna anzalnahu qur'anan Arabian." la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kita menggunakan akal kita. Agar kita memahaminya, agar kita memikirkannya. Ini bagian pentingnya memahami Al-Quran dengan pengetahuan terhadap pengetahuan dan penguasaan terhadap bahasa Arab. Kemudian, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi kami Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepadamu dan Al-Qur'an menggunakan bentuk fiil mudhari tengah mengisahkan sedang menceritakan kepadamu artinya kisah ini berlangsung terus perumpamaan kisah ini berlangsung terus nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi sebaik-baiknya kisah seindah-indahnya kisah bima auhayna ilaika hadzal qur'an yang dengannya kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini wa in kunta min qablihi laminal ghafilin sungguh sebelum ini sebelum diwahyukan dari Allah taala engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik ahsana paling baik paling indah dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui apa ahsana al-qasas yang akan dikisahkan Al-Quran ini adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam kisah Nabiullah Yusuf adalah kisah teramat indahnya tapi apakah kisah itu sebagaimana sering kita pahami atau selama ini kita duga adalah kisah cinta seorang perempuan terhadap seorang laki-laki? Apakah demikian? Sesungguhnya kisah Nabi Yusuf AS adalah kisah cinta. Tetapi antara siapa dengan siapa? mari kita simak lanjutan ayat-ayat yang Allah taala kisahkan dengan indah di dalam Al-Qur'an itu. Ada yang berpendapat Al-Qur'an mengisahkan kisah itu yang berada di dalamnya pelajaran hikmah yang paling baik, teladan yang paling baik. Kalau kisah cinta, kisah cinta mana yang paling baik? Kalau surat Yusuf yang jadi jawabannya maka itu adalah kisah cinta Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Mengapa tidak misalnya kisah cinta Baginda Nabi sallallahu alaihi alaihi wa alih, dengan Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha misalnya. Kalau diambil dari yang paling banyak mendatangkan pelajaran, maka pada kisah Nabi Yusuf ini ada kisah yang sebetulnya indah sekali. Dan kita akan melihat sebetulnya kisah cinta antara siapa dan siapa yang mana dengan yang mana. Dalam majelis-majelis pernikahan di tanah air, di negeri kita umumnya para khatib khutbah nikah atau penghulu yang menikahkan setelah mendoakan barakallahu lakuma kemudian mereka akan berdoa Allahumma alif bainahuma kama alaf ta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, pertautkan mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan Nabi Adam alaihi dan Siti Hawa. Lalu antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Lalu antara baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Salamullah alaiha. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf ini kita mengetahui bahawa Nabi Zulaikha ketika tertarik dalam tanda petik pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sesungguhnya sedang menjadi istri seorang aziz istri seorang pembesar Mesir waktu itu akankah kita sebut itu kisah cinta yang terlarang misalnya karena seseorang seorang perempuan yang sudah beristri kemudian tertarik dalam tanda petik terhadap seorang pemuda bernama Nabi Yusuf alaihissalam dan kita dalam setiap doa kita doa setelah pernikahan itu memohon agar kiranya antar pasangan itu dikaitkan ditautkan seperti ditautkannya Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha ini kisah yang sangat menarik mohon tidak buru-buru mengambil kesimpulan mungkin tidak tuntas pada waktu ini tetapi galilah terus kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam kisah itu. Termasuk diantaranya bagaimana Nabi Yusuf sallallahu alaihi akhirnya dengan Siti Zulaikha. Kita kembali pada al Qasas. Kisah yang paling indah, yang paling baik, yang diwahyukan Al-Quran kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan kisah ketika Nabiullah Yusuf Alaihissalam datang pada ayahnya dan berkata In kala Yusufuli abhi ya abati ini roai tu ahada ashar kau kabau wasam sawal komar roai tuhum lisa jidin ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya wahai ayahku Sesungguhnya, aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku, Nabi Yusuf. Alaihissalam, bermimpi dalam mimpinya itu ia melihat sebelas bintang, matahari, dan sujud, semuanya matahari dan bulan, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. AS. Apa jawab ayahnya, Nabi Yakub? "Alaihissalam," ayahnya berkata. Hei anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Karena mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Qala ya bunayya la ala ikhwatika laka Ajaran yang pertama adalah kalau kita memperoleh karunia kalau kita diperkenalkan dengan sebelas bintang matahari dan bulan, belum tentu semua orang itu akan memahami. Belum tentu semua orang itu akan menerima. Bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf saja, sekiranya kisah itu, sekiranya mimpi itu kata Nabi Yakub diketahui oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, fayaki dulaka kaedah. Mereka akan membuat makar mereka akan berusaha mencelakaimu, mereka akan berusaha mengganggumu, dan itu adalah perbuatan setan, karena setan adalah musuh yang teramat nyata bagi manusia. Hikmah yang pertama adalah pengetahuan akan sesuatu, ada yang jadi rahasia, yang kemudian tidak serta-merta kita sampaikan pada orang banyak bahkan tidak pada saudara-saudara sendiri sebagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu ayat ketujuh surat Yusuf kana fi Yusufa wa ayatun lisailin sungguh pada kisah Yusuf ini pada kisah Nabi Allah Yusuf AS dan saudara-saudaranya ini, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ada jawaban-jawaban ilmu pengetahuan dari khazanah sejarah kenabian dan kemanusiaan. Lisa ilin untuk mereka yang bertanya. Sa'il bisa berarti bertanya, tapi bisa juga berarti meminta orang-orang yang punya keperluan, orang-orang yang punya kekurangan. Sungguh pada kisah Nabi Yusuf ini ada jawabannya, ada tanda-tandanya. Ayatun lisailin, ada ayat-ayatnya, ada tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Lisailin, bagi kita semua yang bertanya, yang berkekurangan, yang Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memperoleh jawaban dari keadaan yang kita hadapi dengan mengambil pelajaran pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya. Kita tahu, Nabi Yusuf dijauhkan oleh saudaranya, dikucilkan oleh saudaranya, bahkan kemudian dibawa ke satu tempat, dibuang ke dalam sumur yang dalam. Apa dosa Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf menyakiti saudara-saudaranya itu? Apakah Nabi Yusuf berbuat sesuatu yang mereka tidak berkenan? Apakah Nabi Yusuf pernah mengambil hak saudara-saudaranya itu? Al-Qur'an menjawabnya. Dosa Nabi Yusuf itu adalah ini. Id qalu la yusufu wa ahuhu Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dalalin mubin ayat ke-8 Mereka berkata saudara-saudaranya itu berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya adik kecilnya dalam tafsir disebut sebagai Bunyamin itu mereka berdua itu lebih dicintai oleh ayah kita Ahabu ila abina Menurut saudara-saudaranya Nabi Ya'kub itu lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya Daripada mereka Wa nahnu usbah Sedangkan kami ini mayoritas Kami ini golongan yang kuat Kita ini orang yang banyak Tapi kok ayah kami Lebih mencintai Yusuf dan saudaranya Sehingga Dosa Nabi Yusuf Bukan dosa Nabi Yusuf tetapi kecemburuan para saudaranya itu yang beranggapan bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya daripada mereka. Tidak berhenti di situ. Mereka berkata, "Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami yaitu Nabi Yakub alaihissalatu Wasallam berada dalam kekeliruan." berada dalam kesesatan mubin yang nyata. Ketika Nabi Yakub menampakkan dianggap menampakkan cintanya yang lebih kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub dituduh sesat. Nabi Yakub dituduh keliru dalam bahasa Al-Qur'an dolalim mubin. Dolal artinya itu sesat. Jadi kalau saudara pemirsa mencintai seseorang di atas yang lainnya. Dan karena kecintaan itu, saudara bersiap menerima tuduhan dianggap sesat, itu bukan yang pertama. Saudara melanjutkan, menjalankan tradisi Nabiullah Ya'qub AS, karena dianggap lebih mencintai Nabi Yusuf dari yang lain, dari yang mayoritas. Kalau saudara lebih mencintai seseorang yang saudara cintai, karena para teladan suci mencintainya dan tidak dan karenanya kemudian saudara akan mendapatkan tuduhan sebagai kelompok yang sesat, orang-orang yang sesat, Nabi Yakub saja disebut sesat karena lebih mencintai, dianggap lebih mencintai Nabi Ya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada saudara-saudaranya. Id <t> qalu la yusufu wa akhuhu <accent> <t> ahabbu <accent> ila abina minna usbah inna abana lafi dhalalim mubin sesungguhnya ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata dalam kesesatan yang nyata lalu kecemburuan itu rasa tidak suka itu karena nabi Yusuf dianggap lebih dicintai membuat mereka tega untuk menyakiti nabi Yusuf alaihi salatu wasalam yusufa maka bunuhlah Yusuf Awitrahuhu ardon atau jauhkan dia buang dia ke satu daerah yahlulakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qawman sholihin supaya perhatian ayahmu nanti tumpah kepadamu saja dan setelah itu hendaknya kamu jadi orang-orang yang baik nanti jadi kelompok yang baik tapi yang penting Nabi Yusufnya dijauhkan terlebih dahulu. Kemudian sebagaimana kita ketahui Nabi Yusuf dibawa ke satu tempat dimasukkan ke dalam sumur lalu saudara-saudaranya datang dengan darah serigala dan menyebutkan bahwa itu adalah pakaian adalah darah Nabi Yusuf alaihi salatu dalam teka-teki Qur'ani, dalam kuis Qur'ani yang bisa pemirsa tanyakan pada anak-anak, pada keluarga besar, pada murid-murid di sekitar kita adalah sebutkan makhluk yang difitnah dan tidak termasuk kelompok manusia, jin atau malaikat dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya adalah serigala dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu Wasallam Ia difitnah melakukan perbuatan membunuh Nabi Yusuf padahal ia tidak pernah melakukannya. Serigala itu difitnah. Ia bukan manusia, bukan jin dan bukan malaikat. Bahkan kalau mengikuti bahasa Al-Qur'an, tentu bahasa Indonesia punya keunikan tersendiri untuk sesuatu yang kita nisbatkan fitnah yang tidak benar, kita sebut mencari kambing hitam. Nah, dalam Al-Qur'an makhluk yang pertama difitnah, kambing hitam yang pertama adalah serigala Nabi Yusuf alaihi salatu Nah, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam gua, ke dalam sumur, maaf. Di sumur itu Nabi Yusuf sendirian. Hingga datang satu kafilah yang membawanya. Nabi Yusuf memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang para kafilah dagang itu, membawa Nabi Yusuf, mengangkatnya mengangkutnya ke pasar budak, dijual, dipekerjakan di rumah Aziz yang istrinya itu Zulaikha kemudian tertarik pada Nabi Yusuf alaihi salatu Wasalam Dan terjadi apa yang terjadi, kita mengetahui kisahnya ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu membuat perempuan-perempuan itu tidak mampu memalingkan pandangan mereka misalnya dalam ayat ke-31 a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma sami'at bimatrihinna arsalat ilaihinna watadatlahunna muttakaa wa atat kull wahidatin minhunna sikina wa qalat ihruj alaihinna falamma raainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyallillah ma hadza in hadza illa malakun karim ketika para perempuan itu ketika zulaikha mendengar cercaan orang-orang kota diundangnya wanita-wanita itu disediakan bagi mereka tempat duduk diberikan pada masing-masing mereka sebuah pisau mungkin untuk memotong buah-buahan kemudian ia berkata kepada Yusuf keluarlah perlihatkan dirimu kepada mereka dan ketika perempuan-perempuan itu melihatnya mereka kagum kepadanya pada keelokan rupanya pada ketampanan wajahnya dan mereka melukai jari tangannya seraya berkata mahadha basyaron hasyalillah maha sempurna Allah mahadha basyaron ini bukan manusia ini tidak lain adalah malaikat yang mulia kalau saya tanya pemirsa, antara Nabi Yusuf dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana yang lebih tampan? Mungkin kita tidak bisa menjawabnya. Dan apa boleh bertanya seperti itu? Ternyata pernah seorang sahabat bertanya seperti itu pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jawaban baginda Nabi luar biasa. Baginda Nabi menjawab, Yusuf lebih tampan, tapi aku lebih menawan. Kata Rasulullah Wasallam bagi Nabi lebih mendatangkan ketertarikan orang terpaku, tertarik oleh persona diri Rasulullah SAW. Mahada basharan in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Lalu Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena berusaha menghindarkan diri dari fitnah dimasukkan ke dalam penjara dan di penjara bertemu dengan orang-orang yang kemudian Nabi Yusuf tunjukkan ia memiliki ilmu menafsirkan mimpi. Kata para ulama, kita juga bisa membaca tanda-tanda yang mungkin Allah Ta'ala nugerahkan pada kita. Atau kemampuan dalam menafsirkan mimpi kalau kita menundukkan hawa nafsu sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam Meneladankannya bagi kita, Nabi Yusuf kemudian berada dalam pengasingan yang kedua. Pengasingan yang pertama berada di dalam sumur, dan pengasingan yang kedua berada di dalam penjara. Sebelum saya lanjutkan kisah Nabi Yusuf ini, sebuah pertanyaan mengemuka: mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan para nabi, mengisahkan cerita para nabi. Teladan apa saja yang bisa kita petik dari itu? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita dari kisah para nabi itu. Apakah untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah taala? Memang semua yang kita lihat adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah taala kisahkan Nabi Nuh yang panjang usia? Mengapa Allah taala kisahkan Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan? Paus ikan yang besar dan berada dalam tiga kegelapan berada dalam perut ikan di dasar lautan di malam hari mengapa Allah Taala kisahkan Nabi Isa Aleyhi Salam yang berkata-kata yang berbicara dengan masyarakat waktu itu dan masih berada dalam buayan mengapa Allah Taala kisahkan Nabiullah Yahya Aleyhi Salam wa atainahu al-hukma sabiyya yang memperoleh ilmu, hikmah, ma'rifat, kearifan, kebijaksanaan dalam usia yang masih belia. Dan mengapa Allah Ta'ala kisahkan Nabi Yusuf alaih salatu Semuanya untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah buat kita. Dalam masa bahlul alaihi alaihimussalatu wassalam. Di antara hikmah kisah para nabi itu adalah untuk menjawab pertanyaan dan keraguan Lisa Ilin tadi dalam kisah Nabi Yusuf untuk orang-orang yang bertanya tentang siapa tentang Imam Zaman Allah Ta'ala Perajaus Syarif Mazhab Ahlul Bait meyakini akan hadirnya sosok pembebas manusia di akhir zaman nanti Imam Mahdi Al-Muntadhar Allah taala farajau syarif. Nabi Nuh panjang usia, kekuasaan Allah taala. Imam Mahdi juga dipanjangkan usianya. Imam Mahdi dalam usia yang belia beroleh hikmah sebagaimana kisah-kisah para nabi itu pula. Dan sekiranya ia digaibkan Allah taala, Nabi Yunus juga dalam perut ikan itu diselamatkan Allah taala dan kemudian dikembalikan ke tengah-tengah pengikutnya. Dan kisah Nabi Yusuf, di dalamnya ada kisah tentang penantian pada Imam Zaman, Ajarallahu Ta'ala Farajul Syarif. Bukan kebetulan Imam Mahdi adalah Imam ke-12. Dan surat Yusuf adalah surat ke-12 di dalam Al-Quran. Juga berada awalnya pada Juz ke-12. Dan kita akan menemukan bagaimana kedekatan antara kisah Nabi Yusuf dengan penantian pada Imam Zaman. Ajarallahu ta'ala furojo syarif. Di antara gelaran Imam Zaman adalah Yusufu Ali Muhammad. Yusufnya keluarga Muhammad. Sallallahu alaihi wa, alihi wa salam, Yang dipisahkan dari pengikutnya. Dipisahkan dari keluarganya. Dijauhkan. Diasingkan. Seperti Nabi Yusuf. Pengasingan yang pertama di sumur itu pengasingan yang kedua di tengah-tengah penjara itu dan kita akan menemukan kisah-kisah lain yang mendekatkan kita pada konsep imam yang dinanti di akhir zaman. Dan boleh jadi sebagaimana Nabi Yakub juga diingatkan di, di oleh putra-putranya sendiri ia berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, yang hadir di tengah saudara-saudaranya, saudara-saudaranya itu sama sekali tidak mengenali Nabi Yusuf. Ia berada persis di depan mereka, tapi mereka tidak mengenali bahwa yang hadir di depan mereka adalah Nabi Yusuf. Begitu pula konsep Imam Mahdi, Imam Zaman, anjalallahu ta'ala farajahu syarif mengetahui kita tetapi kita tidak mengetahuinya. Nabi Yusuf mengetahui saudaranya tapi saudaranya tidak mengetahui Nabi Yusuf alaihi Ketika akhirnya diketahui Nabi Yusuf menyerahkan gamisnya itu yang juga menjadi dalil bahwa gamis itu mendatangkan keberkahan. Idhabu biqamisi hadza kembalilah kalian, pergilah kalian karena Nabi Yakub itu Menangisi Nabi Yusuf, alaihissalam, kepergian kehilangan Nabi Yusuf itu hingga memutih kedua matanya. Bahkan, menurut Al-Qur'an, tangisan luka cita Nabi Yakub untuk ayahnya ini dianggap seperti orang yang hampir-hampir tidak punya kuasa mengendalikan akalnya, seperti orang yang kena sakit yang berat, ta'allah tafta'u talkuru Yusuf." Sungguh demi Allah engkau tidak berhenti mengingat Yusuf, kata saudaranya. Begitu pula kita dalam penantian dan kerinduan kita kepada para teladan suci. Dan terakhir ketika gamis itu diberikan, Walamma fasolatil ir, ketika kafilah itu bergerak, Nabi Ya'kub keluar dan berkata di rumahnya, padahal jarak antara Mesir dan Palestina waktu itu sangat jauh, tapi begitu unta itu bergerak, Nabi Yakub berkata, Inni la aji duri Yusuf, sungguh aku mencium wewangian Yusuf. Mencium wewangian yang masih jauh datangnya itu, yang masih jauh zamannya itu. Tapi apa jawab keluarganya, orang-orang di sekitarnya? Ia berkata, sesungguhnya Nabi Yakub itu, engkau itu lafidolalikal qadim, berada dalam kesesatanmu yang dahulu. Dahulu dianggap sesat karena melebihkan cinta pada Nabi Yusuf. Dianggap melebihkan cinta pada Nabi Yusuf, kemudian dianggap sesat juga karena menunggu sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dilihat, yang wangiannya sudah dirasakan oleh Nabi Yakub, tapi tidak dirasakan oleh yang lainnya. Sungguh, mereka melihatnya jauh dan kami melihatnya dekat. Kisah Nabi Yusuf, kisah yang paling indah. Adalah kisah cinta seorang ayah pada anaknya. Bakti seorang anak pada ayahnya. Dan bagaimana mereka menjaga cinta satu sama lain dalam keterpisahan, dalam keterjauhan. Semoga menjadi hikmah dan teladan buat kita semua. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakalatu wa ilaihi unib. Wa ala sayyidina Muhammadin wa rabbil alamin. Wassalamualaikum. Jami'an warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه